Sama ada hadis itu ada sebahagiannya sahih dan ada sebahagiannya hasan, darjatnya hasan, dan ada sebahagiannya darjatnya dhaif. Namun begitu, kita nak ambil amal fadail amal. Kalau hadis itu dhaif, fadail amal, bukan kita nak gantikan hukum. Kita nak jadikan sebagai penguat kepada kita untuk terus mengejar syurga Allah Taala. Tuan-tuan, bila sebut nak masuk syurga, tuan-tuan, tidak ada semua, tak ada orang yang tak nak masuk. Sekarang mungkin kita akan rasa happy lah. Kita rasa, alah, tak apa, rumah aku ada. Kita duduk rumah, kita duduk dalam aircon, kita duduk dalam kereta yang selesa, kita duduk dalam pejabat yang selesa. Sekarang bagaimana untuk di akhirat? Bagaimana perjalanan kita di padang mahsyar? Semua itu kita kena muhasabah. Kita kena buat persediaan daripada sekarang. Itu sebab Nabi kata, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai tempat kita mencucuk tanam nak sampai akhirat. Ha, di situlah yang kita kena kejar, pakat-pakat nak buat. Dan kita kena tahu apakah kunci-kunci, jalan-jalan nak menuju syurga Allah Ta'ala. Banyak jalan sebenarnya. Dan jalan-jalan ni sebenarnya sangat mudah. Cuma kita ada kalanya alpa dan kita tak sedar, oh, rupanya jalan yang kita pilih ini merupakan jalan menuju syurga. Cuma kita je yang alpa dan tak tahu. Oleh demikian, para ulama dihimpunkan apa yang saya jumpa daripada Syekh Salman bin Yahya Al-Maliki. Dikumpulkan hampir ada 25 hadis berhubung tentang jalan menuju syurga. Setiap hadis itu membawa kepada satu maksud. Ha, jadi maknanya, tuan-tuan, hadis yang pertama kita nak ambil 25, saya tak tahu sempat habis ke tak. Tapi kita cubalah, yang mana sempat kita amalkan dulu. Tuan-tuan perempuan, pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiya Allah la yushriku bihi syai'a dakhala al-jannah. Hadis yang asas untuk masuk syurga Allah Taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi, man laqiya Allah, sesiapa saja yang bertemu dengan Allah Taala dalam hatinya tidak ada sekumit perasaan nak mensyirikkan Allah Taala. Maknanya tak ada perasaan, aku tak adalah nak merasakan bahawa Allah itu ada dua, tak ada. Kita tak ada perasaan mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah ni cukup luas sebenarnya. Kadang-kadang kita minum air atau kita makan ubat. Ni zaman orang sakit semua, tuan-tuan. Orang tak cukup tidur, orang tak cukup air, menyebabkan kita demam, batuk dan seumpamanya. Kita makan ubat, lepas tu bila kita cakap, eh, baguslah ubat ni, ubat ni yang menyihatkan aku. Kalau ulama akidah sangat tekan, dia kata kalau bila cakap macam tu, silap air bulan, terkeluar kita daripada Islam. Hanya dengan mengatakan, oh, ubat ni lah yang menyihatkan aku. Sedangkan bukan ubat, dengan izin Allah. Itu sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam masuk dalam api, api tak panas. Tak? Ya naru kuni bardan. Wahai api, jadilah sejuk. Api ada, sifat api tu membakar. Tetapi hilang sifat membakar tu. Dia hanya api saja, tapi tak membakar. Maka itu dengan izin Allah Ta'ala. Sama juga macam kita. Ubat, dengan izin Allah, ubat itu menyebabkan kita sihat. Air yang kita minum, air ini alhamdulillah kalau kita minum hilang dahaga. Minum satu botol hilang dahaga. Tetapi dengan izin Allah, hilangnya air, apa ni, hilangnya dahaga disebabkan air ini. Tapi ramai orang tu, oh, minum air hilang dahaga. Kita lupa bersyukur pada Allah Taala. Patut sekurang-kurangnya kita sebut alhamdulillah dengan muju ada air. Sebut alhamdulillah, itu je pun kadang-kadang kita jadi berat. Ha, tu sebabnya dalam hati ni jangan ada sekumit pun perasaan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, menduakan Allah Taala, atau tak percaya kepada qada dan qadar, termasuk daripada orang yang tidak percaya kepada Allah. Tak percaya kepada qada dan qadar hari ni, tuan-tuan, orang buat macam-macam. Sebab Nabi pun dah sebut, wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta pertolongan, mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah minta dengan makhluk lain. Sebab makhluk ni dia tak tolong kita betul-betul. Yang tolong kita betul-betul adalah Allah Ta'ala. Itu minta dengan Allah. Hari ni orang, kita disyariatkan dalam Islam, bila kita nak sembahyang, nak buat pilihan, nah, nak kahwin ke nak buat apa saja, kita akan buat pilihan. Nak pindah rumah, kita akan buat pilihan. Buat pilihan, kita diminta buat macam mana? Istikharah. Solat istikharah. Tak?
solat istigharah ni kalau ikutkan para ulama, buat selagi kita tak terasa nak nak buat benda tu. Maknanya kita buat sampai hati kita memilih mana yang terbaik. Akan sampai masa kita akan pilih. Tak? Nak pindah ke tak ada? Kita akan buat satu pilihan. Nak balik tak atau tak balik? Ha, contoh nak balik rumah atau tak nak balik rumah? Oi, pelik tak nak balik rumah. Tak? Nak balik tak mau balik? Balik kampung contoh. Nak balik kampung. Eh, nak balik tak cuti pendek dia ni? Nak balik ke tak nak? Nak balik tak nak? Duk was. Kita pun istikharah. Bila istikharah, Allah akan tunjuk. Wa iza istakharta, bila kamu minta dengan Allah, Allah pasti bagi yang terbaik. Tapi kena ikhlas. Aku buat ni kerana Allah Ta'ala. Bila kita minta, minta dengan Allah. Tapi malangnya orang buat khurafat kepada benda yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan, kita diminta untuk solat istikharah. Tapi hari ni orang buat juga solat istikharah. Oi, buat. Dia semayang istikharah. Tapi dia tambah benda khurafat. Macam mana dia buat? Orang bagi tahu dekat orang ni, kamu kalau kamu nak kahwin, pastikan kamu istikharah. Macam mana kita nak dapat istikharah yang terbaik? Dia kata kalau kita tunggu lambat, tunggu mimpi belum tentu mimpi sampai, dia kata. Orang tua ni nasihat. Ya, kalau kamu tunggu mimpi belum tentu mimpi sampai. Kalau kamu nak tunggu hati kamu yes nak buat, belum tentu entah 3-4 hari tak selesai. Jadi macam mana yang terbaik tu? Dia kata gini kau buat. Kau sembahyang 7 rakaat. 14 rakaat 7 salam. Maksudnya 7 kali lah. 2 kali 7. Betul tak? 14. 14 rakaat. 14 rakaat bagi 7. Jadi maknanya 14 bagi 7. 14 rakaat bagi 2. Maksudnya 2 salam, 14 rakaat 42 salam. 7 salam. Jadi nak cerita tuan-tuan. 7 kali salam dia buat semayang 2 rakaat kali pertama. Bagi salam yang pertama, rakaat pertama, assalam apa ni, habis rakaat apa? Istikharah yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam, dia pun tulis dekat kertas. Tulis dekat kertas, kahwin. Apa dia buat? Kertas tu dia akan masukkan di bawah sejadah. Semayang lagi 2 rakaat. Dah jadi berapa? Rakaat yang kedua. Solat istikharah yang kedua. Semayang habis, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tulis lagi. Jangan kahwin. Letak bawah sejadah. Jadi begitulah. Kahwin, jangan kahwin, kahwin, jangan kahwin, sampai habis. 7. 7 kertas ada di bawah sejadah. Sebab apa jadi jadi kalut istikharah tu? Sebab mahar ataupun mas kahwin 15,000. Waktu yang kena istikharah lebih sikit tu sebab confuse ni. Nak tak nak. Ikih tak istikharah tumbuk dalam masjid ni. Tuan-tuan, buat malu kita ni. Jangan lu buat tu. Kadang-kadang kita ni kena muhasabah. Hak perempuan muhasabah, lelaki muhasabah. Sebab orang duk tanya tau, ramai dah dalam Facebook ni, apa hukum? Tak payah tanya hukum. Balik pada Islam. Islam kata, aisyaruhunna mahram, bagi mahar yang paling murah. Paling murah bukan maksudnya menghina perempuan, tidak. Mengikut uruf. Uruf sekarang ni, kalau kita anggaplah uruf sekarang, 5,000 tu just nice. Betul tak? Mana? Tak okey. Berapa sekarang? Nak? 10? Oh, not 10. Padang pun. Oh, ada wakil sini. Not 10. Okey, just nice. Not 10. Ui, berat. Aku dengar pun berat. Tak. Anak murid aku ramai macam mana nak kahwin. Tak ni. 10,000. Saya bagi saya tak sangat tinggi 10 tu. 5 kita ambil yang paling aisyaruhunna mahra. Kita ambil mahar yang kita akad tu, ya. Akad yang dalam akad aku terima nikahnya RM80, RM70, RM32, 2 posing. Itu mahar yang masuk akaun perempuan. Yang RM15,000, RM10,000 bukan masuk akaun perempuan. Itu dia panggil belanja hangus. Itu yang kita risau. Kadang-kadang belanja hangus tu RM15,000. Masuk lagi yang lain, masuk lagi. RM100,000 habis kat situ. Di mana keberkatan? Sedangkan orang perempuan ni, orang lelaki lepas dengan perempuan, lepas habis dia kahwin akad nikah, hari pertama, hari kedua dah start kehidupan mereka. Nak sewa rumah, hari ni sewa rumah RM1,200. Belakang UKM RM1,200. Tak kira lagi nak beli tong gas. Tong gas berapa satu biji? RM100? Betul ke kak? Akad ni betul. Izrah, akam ni RM100 eh? RM100. RM100 tong, tong satu. Orang tak beli satu tong. Orang beli dua tong, satu tu simpanan. Tak, buat spare. Dah 200. Tak kira lagi. Oi, macam-macam.
Bila fikir balik tuan-tuan, nak mulakan hidup sangat berat. Itu sebabnya ada kalanya kita ini bersederhana. Jadi bila dah bersederhana tu barulah kita akan nampak jalan yang terbaik. Fikir untuk anak-anak muda akan datang. Berapa ramai anak muda nak kahwin mikir. Mak bapak pula terpaksa sponsor lebih. Itu sebab kadang-kadang kita buatlah sekadar yang termampu. Maknanya kalau kita boleh buat besar dekat hotel, buatlah. Macam ada kawan saya bawah ni, dia buat kat hotel. Okeylah, dia panggil 1,000 orang, satu kepala RM85. So jadi berapa? 1,000 orang. RM800,000 lebih. RM80,000 lebih. RM80,000 lebih. Bayar tu saja, tak bayar lagi hotel. Itu baru makan, hotel lain pula. Dewan dan semua. Dia kata habis-habis semua dia bayar cek baru ni RM400,000. Oh, tak apalah, dia anak dua orang je. Gaji dia pula satu bulan RM110,000. Ha, tu tak ada masalah lah, sikit sangat. Kita ni setakat gaji RM2,000-4,000 nak buat kat hotel, baik bagi kat anak beli rumah. Ha, bagusnya anak dia nombor dua ni, lepas tengok ayah keluar banyak tu kan. Ayah dia kata kat abah, "Bah, saya tak nak kahwin dekat hotel. Minta maaf, tolong bah, tak nak." Habis kakak hang, aku habis RM400,000 lebih. Tak apa bah, tak ada masalah. Kita buat kat masjid dekat surau tempat kita tu, lepas tu kita buat depan rumah. Kita buat sekadar 2-3 kemah, kita jimat-jimat lagi boleh. Kalau dapat RM80,000 pun cukup lah, dia kata. Baki tu abah bagi saya. Kau nak buat apa? Saya nak beli rumah, saya nak beli tanah. Tengok, budak ni sekarang pun dah fikir ke situ dah. Bapak kata, "Wih, kau anak anak yang paling bijak," dia kata. Lepas tu abang tu kata, "Habis abah, habis saya ni macam mana?" "Dah, dah abah, itu abah punya nafsu. Sekarang tak nak lah. Abah, bukan aku, abah nak kahwin. Korang nak kahwin, tapi tak apalah. Abah bagi jugalah, sebab dia duit banyak. Dia bagi kat anak dia pun apa, baki yang RM300,000 lebih tu. Kat yang apa, yang kahwin pertama pun dia bagi juga RM300,000 lebih. Jadi ayah yang adil lah kalau gitu. Tapi kita tak payah lah, kita boleh bagi beberapa ratus ringgit je. Ha, jadi sekarang ni tuan-tuan, tu yang akibat jadi berbalak tu. Jadi bila nak cerita, bila nak istikharah tu, tengok istikharah dia buat macam, lepas dah kahwin, tak kahwin, kahwin, tak kahwin 7 kali, dia habis bayang rakaat terakhir bagi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, puk tuk suruh raba bawah sejadah, kucar satu, dua, satu, dua, cabut cabut, cabut, tengok, tengok, jangan kahwin. Ha, ini khurafat. Dia tambah dalam benda-benda syariat. Bukan saja khurafat, bid'ah pula dah. Ah, tu dia. Tu sebab jangan belik-belik kita tuan-tuan. Nak buat, nak minta dengan Allah, biar minta betul-betul. Jangan kita buat sesuatu yang boleh akhirnya mensyirikkan Allah Ta'ala, akhirnya membuat bid'ah, akhirnya membuat benda-benda khurafat, dan akhirnya tuan-tuan kita jauh daripada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, kalau kita boleh jaga iman kita, maka kita adalah syurga tempatnya. Yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah." Hadis yang kedua, kata Nabi SAW, sesiapa yang membina masjid. Membina masjid ni, ulama mentafsirkan beberapa tafsiran. Antaranya membina, membina betul-betul, zahirul bina, dia panggil membina betul-betul. Contoh kita buat surau, kita buat wakaf, wakaf sejadah, wakaf aircon, wakaf dinding, wakaf cermin, wakaf, 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 wakaf. Semua wakaf ni, ni wakaf, ni wakaf. Semua wakaf yang ada dalam masjid ini dipanggil membina masjidan. Kalau kita terlibat dengan pembuatan surau kita ni, ni surau pun dipanggil masjid. Masjid tempat ibadat yang semayangnya 5 waktu. Kita semai, kita ada terlibat. Katakan surau ni, kita terlibat, berapa kos surau ni? Berapa? RM200,000. Okey, surau ni RM200,000. Kita terlibat mungkin Haji terlibat RM500, ani terlibat RM1,000, yang ni terlibat RM20, yang ni terlibat RM10, macam-macam lah pelbagai. Keseluruhan surau ni besar berapa banyak? Berapa berapa lebar dia punya kaki persegi? Katakan contoh besar surau ni 6,000 kaki. Maka tuan-tuan, di dalam syurga kata Nabi, kamu akan dibina untuk kamu rumah sebesar surau yang kamu bina. Allahu Rabbi. Nah, tu yang kita nak cari. Jadi tuan-tuan, itu yang pertama. Maknanya kita pakat-pakat membina, membuat ataupun melakukan sesuatu yang boleh menjadikan rumah ibadat ini cantik, elok dan selesa. Ha, itu satu. Dia panggil wakaf. Yang kedua, dia panggil bina batiniyah. Kita membina bina dalaman. Bina dalaman maksudnya kita menghidupkan masjid. Kita datang masjid, bawa kanak-kanak, isteri pakat mari, suami pakat mari. Maka hidup masjid ni tuan-tuan. Maka bila hidup,
kita juga akan dibina seperti mana kita berada dalam masjid yang kita hidupkan tersebut. Kalau kita pergi masjid masjid besi, kenapa pergi masjid besi? Sebab saya nak hidupkan masjid besi. Tiap-tiap waktu semayang kat masjid besi. Dia mesti ada. Maka Allah akan janjikan untuk dia syurga sama besar dengan masjid besi. Allah Rabbi. Jadi itu sebabnya kalau kita berebut nak pergi masjid, tuan-tuan, berebut nak hidupkan masjid, maka dia adalah yang beruntung. Sebab ada setengah saya jumpa, tuan-tuan, dia pergi satu, setiap minggu dia pergi masjid berbeza-beza. Zuhur dia semayang kat masjid lain, asar dia semayang masjid lain, maghrib semayang masjid lain. Kecuali ada kuliah maghrib, dia pergi maghrib dengan isyak satu masjid. Tapi selalunya dia akan beredar-redar. Dia akan ikut kuliah-kuliah, dia akan ikut mana masjid yang bacaan sedap. Dia akan pusing habis kawasan-kawasan terdekat keliling dia. Tuan-tuan, dia ni termasuk daripada orang yang menghidupkan rumah Allah. Dan akhirnya dia akan termasuk daripada Allah, daripada golongan yang Allah bina masjid, bina rumah sama besar dengan masjid yang dia hidupkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW sebut, man sallal baradain dakhala al-jannah. Para ulama mentafsirkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sesiapa sembahyang dua barat ni, ada ulama mentafsirkan dua waktu. Waktu di awal subuh dan di waktu malam. Tafsiran yang dibuat oleh para ulama. Tuan-tuan, kita nak sembahyang malam ni, kadang-kadang benda ni sangat simple. Nak masuk syurga ni simple. Nabi kata benda yang mudah je, tapi kita nak buat tu payah. Contoh, kita bangun malam. Ya, kita bangun malam. Kita ni bangun malam selalu. Bangun kencing. Oh, kencing, minum air banyak. Pukul 2 pagi. Maklumlah, doktor suruh minum air kencing. Doktor suruh minum air banyak, maka akan menyebabkan kencing. Bila kencing, kita ni terus masuk balik tidur, masuk bilik tidur. Ini masalah kita. Sebab padahal Allah dah bagi peluang. Bukan senang kita nak bangun pukul 2-3 pagi, tuan-tuan. Kalau kadang-kadang kalau kita tak rasa nak kencing, tak sakit perut, orang kejutlah, bom meletup pun tak bangun. Tapi kalau nak kencing, kita automatik akan bangun, masuk juga bilik air walaupun kita sedang ngantuk masa tu. Tuan-tuan, maknanya Allah bagi peluang untuk kita solat malam. Allah kata, bangunlah sembahyang malam. Baru ni saya kat Melaka, tuan-tuan, letih sangat. Kita program pagi di Terengganu, balik-balik terus ke Melaka. Malam tu ada program di Melaka. Habis program di Melaka, orang Melaka pula belanja makan ikan bakar je ni. Dekat apa? Dekat tepi sungai. Saya tak makan banyak, sekor je habis. Masa kat Terengganu, sutung celup tepung ni panggil. SCT. Sotong celup tepung. SCT lah. Dia ada ICT. ICT ikan celup tepung. SCT sotong celup tepung. Besar tu, besar tu. Dia punya apa? Sutung. Ada saya letak dalam Instagram. Potong pakai pisau. Pakai gunting. Itu pun macam tu gunting nak boleh-boleh. Harga 3 ekor besar tu RM7. Memang murah. Itu saya terkejut. Tak tahulah, takut itu harga saya. Tapi tuan-tuan pergi lah dulu. Orang kata sedap. Saya pergi makan 2 kali lah. 2 kali harga murah. Lepas tu saya minum. Itu 3. Makan 2 orang. Tak habis lah. Banyak. Kepala dia pun sahaja satu kepala. Saya makan jari pun kenyang dah. Lepas tu, air kelapa. Air kelapa, 2. Hot yang fresh lah. Bukan campur gula apa semua lah. Bosor benda dia bagi. Letak. Minum petang tu. Jadi bila dah makan apa semua, bayar sekali dengan air kelapa RM15. Betul dah. Ustaz punya harga. Mungkin kau tahu belaka ni. Cubalah pergi, mana tahu kata ni kawan Ustaz Isa. Jual lah nama ni, tak apalah. Yang penting korang dapat borak. Tuan-tuan, tapi nak cerita, malam tu letih suruh balik-balik hotel, baring terus tidur. Kita dah letih dah pukul 1 pagi, 1:30 nak masuk pukul 2 dan tidur sekejap. Tidur-tidur, tuan-tuan, saya biasanya kita akan bangun pukul 5. Bangun pukul 5 kita ada masa sedikit lah untuk kita bermunajat dengan Allah Ta'ala. Dan saya hari tu memang dah agak dah. Saya kata aku tak larat. Tak larat subuh. Letih subuh pun kata. Sebab esok lepas bangun subuh, lepas subuh tu nak terus drive kereta balik ke Kuala Lumpur. Ada program di Kuala Lumpur. Tidur tu, bangun-bangun tuan-tuan. Stop. Kita dah set dalam kepala masa sebelum tidur. Kata, aku nak tidur subuh baru bangun. Ya takpelah, tahajud hari ni kan tak bangun. Pop letak dalam kepala, pop sedar-sedar tuan-tuan. Tak tengok jam tak. Kita tu agak mesti terlambat dah bangun subuh. Bangun-bangun terus masuk bilik air. Masuk bilik air, orang ambil wuduk, puk semayang. Habis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir sikit, doa.
buka mata. Buka mata perasan jam, ada jam depan. Tengok jam, pukul 5 minit pagi. Aku niat semayang subuh. Subuh ke benda ni? Maknanya Allah bangunkan juga. Dah kita ni dah biasa pukul 5 bangun. Hari tu bangun juga pukul 5. Memang 5 minit balik. Saya pun bila tengok pukul 5 pun naik pula atas katil. Naik atas katil, tutup kan selimut. Tutup kan selimut, terus saya terlintas dalam kepala. Eh, mu ni Allah dah bagi bangun pukul 5 pagi. Mu kan biasa bangun pukul 5. Yang kau tak bangun ni apa sah? Yang kau tidur balik apa sah? Letih sangat ke? Bukan senang nak bangun. Kalau lepas ni kau tak bangun-bangun macam mana? Terus saya bangkit balik semayang. Terus tunggu sampai subuh. Lepas tu tak adalah, siap-siap mandi-mandi terus keluar balik, balik Kuala Lumpur. Tapi nak cerita, inilah kadang-kadang berlaku ya. Bila Allah bagi peluang kat kita, kadang-kadang kita alpa terhadap peluang tersebut. Alah contoh macam kita tuan-tuan, waktu duha, kita ada masa nak semayang duha. Tapi kita duduk sembang-sembang sampai terlepas semayang duha. Itu sebabnya kita jauh daripada syurga. Sebab benda-benda mudah ni kita tak buat. Tu kadang-kadang kita tak perasan. Benda paling mudah, paling simple kita terlupa. Itu sebab Nabi kata, man sallal baradain dakhalal jannah. Semayang malam, semayang di awal pagi, semayang waktu duha, semayang yang sunat-sunat yang Nabi SAW lakukan. Kalau kita buat, Allah janjikan syurga kepada mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi SAW, man ghadda ilal masjidi waraha a'addallahu lahu nazlahu minal jannah kullama ghada kullama ghada aw raha. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW yang keempat, pintu antara pun jalan nak menuju syurga yang keempat, sesiapa yang menggunakan segala kenderaan yang ada ataupun keperluan ataupun kenikmatan yang mereka ada untuk pergi dan balik ke masjid. Maknanya dia gunakan kenderaan. Ada zaman dulu guna kuda, guna apa, guna unta, guna keldai. Zaman sekarang kita guna kereta. Guna kereta, kereta-kereta yang elok yang kita ada. Kita tak pakai kereta yang tak elok. Sebab kita ni tuan-tuan, bila nak pergi main golf, kita pakai kereta yang elok. Kita pakai kereta sebab apa? Kita nak meeting tentang bus business. Takkan mari pakai kancing. Bawa pula apa ni, apa? Handycam lah, bawa apa benda dia punya apa peralatan golf harga 2-3-4 ribu, naik kereta kancing. Oh malu syek, malu. Malu. Kita nak pergi main golf, oh bawa kereta golf. Dia ada kereta golf. Untuk golf ni dia ada kereta dia. Kalau orang minat golf dia tahulah. Dia bawa kereta untuk main golf. Sebab itu kereta dia. Ha, dia bawa lah four-wheel drive ke, dia bawa SUV ke, macam-macam. Kalau nak pergi ke apa nama, pergi meeting dekat Putrajaya, oh ada kereta dia pula. Oh, apa dia? Velfire, hitam duduk kat belakang. Oh, sedap dia tuan-tuan. Ha, naik kereta BMW. Oh, sedap duduk belakang. Tapi bila nak pergi ke masjid, naik motor. Kenapa? Oh tak boleh, pergi masjid lah, parking payah. Ya, lepas tu apa nama tu, kan takut bercalar lah kereta. Tuan-tuan, dia tak guna nikmat yang paling elok dia ada untuk bertemu Allah Ta'ala. Ini masalah kita. Kita nak bertemu dengan Sultan. Ada kawan saya baru ni dapat datuk. Datuk daripada Pahang. Tuan-tuan, dia beli tengkolok dekat Kuala Lumpur. Punya nak suka Pahang pula. Kedah. Jadi setiap bila pakai nak pergi itu, dia pakai tengkolok ni, dia kena tengkolok ikut negeri. Kalau dapat dengan Selangor, hot Selangor. Kalau Kedah, Kedah. Dia tak boleh tukar-tukar. Kalau tukar-tukar, marah kau jemuk. Tak macam tak hormat tempat dia. Jadi kita pakai dia punya. Cara sampai semua ada cara-cara ni. Jadi kawan ni dia dapat dengan Kedah. Jadi dia pergilah. Dia beli kat, bila dapat tahu nama dia naik, dia terus pergi beli samping. Beli samping saja habis dekat 2,000 lebih. Tu samping. Tak kira lagi tengkolok. Tengkolok tu dia buat, orang sini buat, tak sama macam orang Kedah buat. Dia buat, habis semua lengkap, RM3,200. Tu, nak pergi jumpa Sultan tu. Baju tempah, butang baju Melayu beli dekat satu kedai, dekat Putrajaya, dekat Alam Mandar, butang baju Melayu saja RM4,000 lebih. Ini orang kaya punya cerita lah. Kita ni beli kat kedai mamak je. Tuan-tuan, ni beli habis RM4,000 lebih. Kos keseluruhan, keseluruhan kos habis dah dekat RM8,000. Wah, pergi ke istana, tak nak naik kapal terbang, naik kereta Porsche. Porsche Panda Merah. Panda Merah ke Panda Merah? Bukan Panda Merah. Porsche Panda Merah. Bawa, bawa dengan driver, bawa isteri. Yelah, nanti kat sana takkan naik teksi pergi ke istana.
dia mesti nak naik kereta mewah sampai depan, di sana turun, oh, driver tunggu kat tempat lain. Dia orang pakai, sanggup buat begitu. Tapi bila datang masjid, kita tak buat macam tu. Padahal Allah Ta'ala ni Malikul Muluk, sultan, segala sultan-sultan yang ada. Apa salahnya kita pakai baju Melayu yang cantik? Tengok abang kita, baju Melayu kilat. Oh ni hok raya tahun bila? Tahun lepas. Ha, maknanya pakai terus tuan-tuan. Pakai hok terbaik, bukan raya tahun 1997. Bawa datang, busuk tu baju. Awak teruk sangat baju ni. Alah, baju awak semayang je bro. Nah, lepas tu butang. Butang, pakailah butang yang elok. Tengok apa-apa, kilat-kilat dia, mata saya sakit. Tong-tong-tong gitu. Tengok, sebab dia jaga yang terbaik. Ini dah datang masjid, butang sebelah ada, sebelah tak ada. Tak, dia teruk lagi. Empat ada, atas dia butang tercabuk lah dia punya batu je. Batu mana pergi batu? Hilang lama dah hilang. Ni zaman SPM punya butang ni. Tapi kalau cuba nak pergi jumpa sultan, nak jumpa bok dan sebagainya, kita pakai yang terbaik. Kenapa kita begitu? Itu sebab Nabi SAW nak pergi sembahyang, Nabi pakai yang terbaik. Nabi pakai minyak atar yang paling sedap. Nabi pakai kopiah yang paling, apa ni, taqiyah. Kopiah, songkok, terban yang paling elok. Jubah yang paling cantik yang Nabi ada. Tengok Nabi SAW. Itu sebab kadang-kadang kita ni tuan-tuan berkira. Itu sebab Nabi sebut, man ghada ilal masjid waraha a'adallahu lahu nazlahu minal jannah. Tengok, sampai Nabi janjikan orang yang pergi balik masjid dengan apa segala nikmat yang dia ada, dia gunakan betul-betul, maka dia dipermudahkan. Allah akan letakkan dia ni dah berada dalam syurga Allah Ta'ala. Orang perempuan pakai apa, datang semayang pakai telekung. Telekung apa pakai? Ha? Siti Khadijah. Oh, ilih tu. Isteri siapa ni? Besar betul ni benda nafsu ni. Tadi 15,000, 10,000 hak ni Khadijah. Tapi nak cerita, betul, kita boleh pakai tudung pergi pejabat, kita pakai shawl. Shawl Nilofa, betul tak? Ha, kita boleh pakai Aryani, pakai Farida, sanggup tidur kat luar sebab nak beli satu. Ha, sini tak lah, kampung sebelah. Tapi nak kita sanggup tidur tu. Sebab saya pernah hari pergi ke Alaman dah, sebab nak pergi ambil spek. Lalu tu, kedai tak buka lagi. Saya tengok penuh. Wah, kenapa semua tidur kat luar ni? Lepas tu tanya, apa pasal ni? Duh, tunggu buka. Saya pun terus WhatsApp ni si Fizu Omar. Saya ambil gambar, apa dah jadi dengan kawasan kedai yang semua orang tidur kat luar. Dia pun hilang kepala gitu, dia hantar gambar. Tapi orang selalu fanatik, dia kira apa? Kalau nak pergi pejabat, sanggup pakai baju-baju mahal, tudung-tudung mahal yang branded, takkan nak datang sembahyang tak pakai tudung branded? Ha, itu sebab orang perempuan dia pakai Farida, dia pakai tudung hok yang berkilat-kilat. Apa ni dia pakai apa? Dia pakai telekung yang berkilat. Ada makcik saya nampak belakang tu, dia pakai apa? Yang bersulam-sulam. Ha, tak apa. Yang penting dia kata, saya datang nak berhias depan Allah Ta'ala. Why not? Maka apa yang kita guna tu akan dihisap oleh Allah sebagai orang yang menggunakan nikmat untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, kata Nabi SAW. Ini berat sikit. Nak masuk syurga. Man yadminu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adminu lahul jannah. Atau kama qal hadis Imam Al-Bukhari. Pun sambung juga. Kata Nabi, sesiapa yang menjaga ma baina lihyaihi, yang menjaga di antara dua bulu ni, misal dengan janggut, ini dua bulu, tengah-tengah, maksudnya apa benda? Ma baina lihyai, di antara bulu atas, bulu bawah, bulu, maksudnya Allah SWT jaga mulut. Sesiapa yang boleh menjaga lidah mereka atau mulut mereka daripada bercakap benda-benda yang tidak baik, memfitnah sebagai contoh, memfitnah, bercakap benda-benda yang menghina orang lain. Tuan-tuan, ingat, kita ni kadang-kadang kita banyak buat dosa, kadang-kadang tak sedar. Contoh, dalam WhatsApp group, kita, apa yang kita tulis tu menggambarkan apa yang kita cakap. Kita tulis, kita kutuk orang, kita kutuk orang-orang tertentu, tak kira lah. Sekarang zaman politik pelik. Semua kita kutuk. Ada yang kutuk para ulama, ada orang kutuk para ulama. Saya pun kadang-kadang tengok takut, disebabkan politik ni dia orang kutuk ulama sedap-sedap. Pemimpin politik biasa ni osok kira lah, lagi teruk dia kutuknya. Yang ni ulama, macam kita tahu Datuk Harun Din dalam keadaan sakit sekarang, betul tak? Dia duduk hospital. Oh, orang kutuk ni, dia kata patut mati lama dah orang tua ni. Sampai peringkat tu tuan-tuan, jaga mulut kita ni, kena jaga dengan para ulama. Tak kira lah, walaupun perbezaan pandangan ada,
Saya tak nafikan kita dengan pandangan ulama, sama-sama ulama pun berbeza. Imam Syafi'i dengan imam pandangan Imam Nawawi dengan pandangan guru dia Imam Syafi'i pun berbeza. Tak, Imam Abdul Bar berbeza dengan itu perkara biasa. Imam Malik dengan Abu Hanifah. Imam Malik ada yang tak setuju dengan pandangan Abu Hanifah. Itu biasa. Imam Malik dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ada tak setuju dengan pandangan guru dia Imam Malik. Tengok. Boleh tak berbeza berpandangan, tetapi jangan sampai menghina. Oh, sampai kata ni orang tua nak mampus, perkataan-perkataan yang tak berbeza ataupun gunakan perkataan yang tak elok, kita memaki hamun orang lain. Nauzubillah. Semua ni tuan-tuan penyebab kita masuk neraka Allah Taala. Bayangkan kita duk kutuk, tak kira lah kutuk siapa pun tuan-tuan, kita kutuk orang tu walaupun dia memimpin tak bagus. Kita kutuk teruk-teruk, kata dia ni memang teruk, gini. Lepas tu tuan-tuan, ditakdirkanlah hidayah ni milik Allah. Takdirkan sebelum kita mati, sebelum dia mati dan dia pun dah tak pegang jawatan, tiba-tiba dia taubat jadi AJK masjid dekat Masjid Putra. Dia hok atur sejadah, siapa tahu Datuk Seri Najib. Tak mustahil, betul tak? Kita duk kutuk bawa-bawa ni, tengok-tengok tuan-tuan, akhir hidup dia jadi khadam masjid dekat Masjid Putra. Tak mustahil. Dia datang Allah sejadah, isteri dia jadi AJK Muslimah. Tak mustahil. Tuan-tuan, masa tu jawab di akhirat. Kita kena pergi, kalau matilah kita ni, jawab di akhirat. Kalau hidup, tuan-tuan kena pergi jumpa dia. Minta maaf, hari tu kutuk, tak apa. Dia pun kata tak apa, memang dulu aku jahat. Dia pun kata aku pun apa, sama-sama minta maaf dengan Allah. Okey lah, tapi khawatir takut kita tersilap. Itu yang sangat-sangat berhati-hati. Mulut kita ni kena jaga-jaga. Kadang-kadang kita ni sebab terlalu gairah untuk berpolitik sampai peringkat kita menghina orang. Itu jangan. Kalau tak setuju dengan pandangan, tak setuju dengan 2.6 bilion, tak apa. Saya pun tak setuju. Tapi jangan kutuk sampai meringkat kita menghina, memburukkan keturunan dan sebagainya. Ini cukup dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Siapa pun tak nak penyelewengan. Siapa pun tak nak rasuah. Disebabkan rasuah, sehari ini negara kita malu di seluruh negara. Seluruh dunia malu. Disebabkan benda-benda yang tidak baik, negara kita malu. Siapa nak tuan-tuan? Ha, jadi kita boleh bercakap atas dasar tak setuju dengan dasar yang berlaku, tak setuju dengan apa yang berlaku, tetapi jangan sampai menghina atau memburuk-buruk dan sebagainya. Bahkan kita kena banyakkan doa, Allahumma hadihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagi hidayah pada mereka, sesungguhnya mereka itu tidak tahu, ya Allah. Yang sekarang ini kita kena doa, biar para pemimpin, khususnya raja-raja, biar mereka ini kembali ikut betul-betul apa yang disyariatkan oleh Allah Taala. Ha, cuba kita risau begini. Takut mereka ini tersalah faham. Macam baru ni kan, isu keluar dalam surat khabar, ada satu sultan memberitahu jangan ikut cara hidup Arab. Perkataan tu kalau silap-silap bahaya juga. Mufti kena tegur. Maknanya bukan bermaksud jangan ikut budaya Arab. Itu bukan budaya Arab. Ini adalah syariat Islam. Salam antara lelaki perempuan tanpa lapik dibincang oleh ulama, hampir ke semua empat-empat mazhab tidak membenarkan, kecuali dalam keadaan darurat. Satu. Yang kedua, kalau berlapik ni ada pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan dalam mazhab Syafi'i yang paling ringan ada, iaitu salam berlapik. Ha, maknanya kalau mungkin ketua negara tak faham, mufti tu peranannya menegur cara betul. Kata masalah sekarang ni, salam-salam ni bukan budaya Arab tetapi ia syariat dalam Islam. Cuma paling ringan dalam mazhab Syafi'i, kita berlapik. Dalam mazhab Syafi'i, sebab kita Malaysia pakai mazhab Syafi'i. Bila mazhab Syafi'i, kita kena ikut betul-betul. Jadi paling ringan, berlapik. Untuk tidak kena kulit dengan kulit. Ha, cakaplah betul-betul. Tapi kalau bila pemimpin tersilap, kita biarkan saja, ini akan menyebabkan kepada laknat Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam. Tengok apa berlaku pada hari ini. Umat Islam dilaknat, nampak laknat Allah kepada kita. Allah hina kita hidup-hidup. Sebab apa? Sebab kita menghina diri kita sendiri. Bima kasabat aydikum. Disebabkan tangan kita, kita malu depan orang kafir. Orang kafir pula menunjukkan contoh-contoh Islam. Kita pergi Jepun. Nah, kita pergi Jepun. Negara kita ni negara Islam. Tapi bila saja habis saja tak kira lah dari sudut kebersihan, negara kita paling teruk negara Islam. Tuan-tuan pergi ke Mekah, habis saja hari-hari haji, tuan-tuan yang habis haji, tuan-tuan balik. Kami ni kadang-kadang pergi awal, geng
first batch pergi ke umrah. Kami sampai, tuan-tuan boleh tengok betapa banyaknya sampah berterabur. Ini orang Islam. Tuan-tuan pergi ke barat, bilik air, tandas dia orang boleh, tuan-tuan boleh baring lagi. Bersihnya tuan-tuan buat. Kenapa sampai peringkat tu? Kadang-kadang pergi bilik air masjid, lagi dahsyat daripada hok awam ni. Tau? Nak masuk-masuk, kunci tak ada. Tok imam pula sakit perut. Buang air orang buka, buk tengok. Allah, tok imam kata. Nak cakap apa ni? Tapi tuan-tuan, ni benda-benda macam ni, kita tak tunjukkan budaya Islam. Itu sebabnya punca ni salah kita. Sebab apa? Sebab kita hanya pandai bercakap tetapi buatnya tidak. Mulut kita tak jaga. Bahagian maki nombor satu. Bahagian menghina nombor satu. Tapi bahagian buat, apply, tidak ada. Bercakap, orang Arab cukup pandai bercakap. Bercakap tentang keamanan. Orang Arab datang Malaysia, tu kadang-kadang saya pun pelik. Datang, orang-orang alim daripada negara-negara bergolak, mari ke Malaysia, dia kata, marilah kita bersatu. Masalah negara dia perang lah, bukan bersatu lagi lah. Berperang, bom jatuh lagi. Musuh antara Islam dengan Islam, Islam dengan Islam, apa nak jadi? Kita ni orang Islam, kalau bab bercakap, nombor satu. Tapi cuba kita pergi Jepun. Saya nak cakap pergi Jepun ni, baru ni ada seorang prof dekat UKM, dia pergi Jepun. Dia terkejut tuan-tuan. Dia masa tu dia pergi Jepun, mesti sejuk. Agak sejuk. Jadi bila sampai dekat Jepun, dia makan coklat. So makan coklat, on the way nak pergi ke satu tempat, naik train. So sampai kat dalam perjalanan tu, dia habis makan coklat tu, dia nak buang sampah lah. Kita kan biasa nak buang sampah kan. Bila nak buang sampah, tanya student tu, kenapa sini tong sampah tak ada kan? Tanyalah, mana tong sampah? Jadi student ni macam terpinggung-pinggung jugalah. Dia kata, Prof, sebenarnya kalau culture di Jepun ni, tidak ada tong sampah. Tak ada tong sampah. Memang. Dekat bandar ni macam ni tak ada. Dia tong sampah akan ada dekat tu. Kawasan perumahan. Kita nak masuk kawasan perumahan, di situ dia ada tong sampah. Tong sampah pula bukan tong sampah macam kita hitam, hijau, besar-besar gitu. Tak. Penuh lalat tak. Dia orang tertutup elok. Lepas tu dia recycle tu banyak. Kalau kertas, kertas. Kalau botol, botol. Kalau bateri, bateri. Dia macam tu. Dia memang stay recycle semua. Kalau benda macam plastik, plastik. Kalau kita tuan-tuan, tak usah pergi jauh, pergi UKM sudah kan. Dalam UKM tu berapa banyak tong recycle. Tak. Sampai kat tong botol, tuan-tuan buka tong botol. Buka tengok kertas tu. Lepas tu saya buka hak kertas, dalam tu ada plastik. Dia terbalik habis. Saya rasa mungkin orang UKM tak pandai baca ni. Saya pun syarah UKM, saya kata garu kepala. Saya kata, Masya Allah, kenapalah teruk sangat kita ni. Budaya ni tuan-tuan, ni satu hal. Kadang-kadang kita dapat receipt. Alah, kita kan bayar tol. Dapat receipt daripada tol kan, bayar bagi receipt. Receipt tu kita kupu-kupu buang kat luar. Kenapa tak buang dalam kereta? Oh, kotor kereta kita. Kat luar siapa nak bersih? Dia kata Bangla tak ada kerja pula. Saya pernah cakap, oh ni dekat Section 1 dekat Bandar Baru Bangi kan, ada orang jual tebu. Jadi dia jual tebu, dalam tong sampah dia penuh dah. Dia buang lempar ke begitu dalam longkang. Jadi saya kata kat dia, saya kata, bah, kenapa buang kat situ? Kenapa tak cari another tong sampah? Kan dah masuk dalam tu kan sumbat pula. Dia kata, alah, hai, tak apa lah. Kan kalau kita duduk kemas-kemas sangat, kan MPKJ nak buat kerja apa? Oh, dia marah MPKJ pula lah. Jadi tuan-tuan, ni mentaliti kita. Orang Jepun tak macam tu. Orang Jepun, dia buang. Dia macam mana dia orang buang? Sampah tu, dia orang akan letak dalam handbag. Kalau orang perempuan ada handbag, dia akan letak dalam handbag. Dalam handbag tu ada plastik pula. Dia akan semua sampah-sampah yang dia makan, dia akan letak dalam plastik, 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 plastik. Dia akan buang dalam plastik tu. Nanti bila sampai kat tempat dia, dia akan pilih. Dia saring pula. Okey, ni tisu letak dekat bahagian kertas ke bahagian tisu. Dan ini kertas letak bahagian kertas. Ini plastik bahagian plastik. Kalau botol kecil, botol-botol, botol minyak atar ke minyak, semua dah akan letak dalam botol. Semua dalam tu. Kalau orang lelaki dalam slim bag, ataupun briefcase, ataupun dalam coat, dalam kocek seluar dan seumpamanya. Tengok tuan-tuan, ini budaya barat. Dia orang tak cakap banyak. Kita cakap banyak tapi tak buat. Ini cukup sedih tuan-tuan puan. Benda yang kita patut ambil perhatian lah. Ya? Macam tandas dia, tandas dia cukup bersih. Memanglah dia orang cakap, kata ustaz, tandas kita pakai air. Tu nampak ledih, kotor. Orang dia tak pakai tisu. Dia orang ni pengotor. Tuan-tuan, kalau nak ikutkan, istinja yang Nabi ajar pakai batu. Nampak? Pakai batu, 7 batu. Cara istinja kalau betul-betul lebih bersih daripada air.
air ni kita gila kan. Taib lekat kat atas tak pasal. Tengok belakang. Pakai seluar ambil dia sapu sekali dengan seluar-seluar dalam sekali. Tuan-tuan, kita tak jaga kebersihan tu. Orang putih dia jaga sikit-sikit, dia celik-celik-celik pun buang. Lepas tu kata ketah. Kalau kita belajar bab istinjak dalam bab fiqh kan, orang ustaz fiqh dia mesti detail. Dia akan buat macam mana? Macam mana bentuk tisu tu akan kita buat dalam bentuk tiga segi. Lepas tu macam mana kita nak collect? Kita nak select dia. Select daripada atas ke bawah, bawah ke atas, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Dia ada cara yang Nabi SAW ajar. Bukan cha. Benda kecil jadi besar tu. Tai. Ha, lepas tu ketah-ketah apa pakai? Dia ada ketah yang taqli', dia panggil taqli' an-najasah, yang boleh menyedut ataupun melekatkan najis. Ha, contoh tisu memang tak ada masalah. Tisu memang confirm bersih. Tak ada masalah. Jangan dia kata, "Ustaz, punggung orang putih ni najis." Tak ada, tuan-tuan. Tanyalah orang-orang yang jaga lobby ni. Dia orang kata suara dalam bersih, tak ada masalah. Dia orang pun bersih juga. Dia maknanya benda ni ada pada nilai-nilai Islam tu, ada pada mereka. Cuma ni kita orang Islam ni kadang-kadang tak jaga dengan betul. Ya, tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian. Saya nak cerita tu, malu ni. Saya kat KSCC. Jadi masuk tandas je, itu yang saya tahu. Masuk tandas KSCC tu mahal. RM2 bayar. Orang tanya, "Ustaz, haram tak kita masuk tandas KSCC?" Saya kata, "Apa pula haramnya?" Dia kata, "Iyalah, kita masuk dalam tu kita bayar RM2. Masuk RM2, kita bukan saja orang kata apa? Buang air. Kita ada orang perempuan masuk, dia tepek-tepek. Dia cat, dia betulkan dia make up, betulkan tudung, lepas tu dia keluar. Bayar RM2. Ada orang masuk kencing saja. Ada orang dia ambil kencing dan buang air besar. Ada orang dia masuk tu kencing, buang air besar, mandi wajib. Lepas tu keluar. Nak cerita RM2 juga." Dia kata, "Tak apa. Itu dipanggil al-hajah tunazzal manzatul duruh, al-uruf al-muhkamah, al-adah muhakamah, adat yang menjadikan hukum menjadi salah satu penyebab ia dibenarkan dalam syariat. Sebab kalau tidak menyusahkan, nak kira berapa minit dia masuk, nak kira berapa elektrik dia pakai, berapa air, itu menyusahkan belaka. Jadi saya masuk kat situ lah. Saya masuk kebetulan beratu. Bila beratu depan saya ni ada seorang orang daripada Jerman. Sempatlah dia tanya dia sikit, dari mana dia, daripada Jerman, dia orang Petronas, datang meeting Petronas. Lepas tu lepas kita nunggu dia orang keluar, dah keluar seorang daripada tandas. Pakai kopiah putih tu. Keluar. Dia pun nampak perasaan. "Ustaz, ya, saya pun." Orang putih ni masuk. Orang putih keluar balik. "Hey sir, that is yours." Tuan-tuan, saya masa tu letak muka. Apa yang ada? Kita nak jeli pun geli, takut tak lalu makan pula. Kata, "Oh, dia masuk balik, dia pergi flash." Flash tu barulah dia keluar. Tuan-tuan, tengok. Kadang-kadang kita ni malu ke orang putih. Malu ke orang kapi. Orang kapi pun kata, "That is yours." Lepas tu dia keluar. Dia keluar dalam, tak ada hak dia, bersih elok. Tandas tu tak basah. Dia lap, dia buang. Baru dia keluar, tuan-tuan. Dia lap kan, tempat duduk tu. Dia lap. Kita dengan tapak kasut ada. Yang pelik ni kalau kita buang, nak duduk takut, tuan-tuan. Takut kena kuman yang tak hilang, tuan-tuan. Oh, ya Allah, tapak kasut. Lepas tu, memanglah Nabi suruh duduk menyangkung. Tapi bukan tempat dia. Mu nak menyangkung, bukan menyangkung atas tandas duduk. Carilah tandas menyangkung. Tapi dah kalau tak ada tandas duduk, orang-orang tua, dia kena cari tandas duduk. Orang kata, "Ustaz, dia orang tak ikut sunnah." Jadi saya ikut sunnah, duduk atas cangkung atas mendalah tu. Ha, itu yang kalau benda tak kuat, jatuh, pecah, sakit saja, berlombang punggung, tuan-tuan. Tapi nak kita, kadang-kadang kita ikut sunnah ni tak betul. Ikut sunnah ni biar betul-betul, tuan-tuan. Nah, jadi kita pun tengok Allah Akbar. Ada sekali tu saya masuk tandas, dinding dia tapak kasut. So, macam mana ni bengok tapak kaki tu kes tu. Tapi ni orang Islam dekat barat tak jumpa, tuan-tuan. Ha, antara tempat yang saya pergi nampak bersih, New Zealand, Australia, tu antara tempat-tempat saya kata Allahuakbar. Betul lah, seorang ulama dia kata apa, kalau nak tengok Islam, tengoklah di barat. Kalau nak tengok Muslim, tengok negara orang kita lah. Dan nak cerita bagi, orang Muslim ramai kita ni, tapi Islam tu, nilai Islam ada di tempat-tempat yang bukan Islam. Baik, tuan-tuan. Jadi mulut tu jaga, jangan kita mengutuk, banyak mengutuk tapi banyakkan apply. Wa ma baina rijlai, apa yang dia ada di antara dua peha.
maknanya peha kanan, peha kiri, antara tengah-tengah tu ada angry bird bagi orang lelaki. Jaga waktu. Nabi kata wama baina rijlai adminu lahul jannah, aku janjikan syurga bagi mereka. Tuan-tuan, betul benda ni. Benda di antara orang mudah cerita kemaluan. Kemaluan ni kalau kita tak jaga, menyebabkan kita dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jangan kita rasa alah tak ada masalah lah, alah apa ni, apa kemaluan tu, kita jagalah. Kita kan pakai kopiah, kita kan pakai songkok, kita kan pakai serban. Serban, kopiah, jubah, semua tidak menjamin semua itu, tuan-tuan. Yang menjamin iman, yang menjamin akidah. La yu'minu ahadukum, atau la yu'minu ahadukum hina yu'minu wa huwa la yu'minu ahadukum hina yu'min wa huwa zani. Dia tidak boleh, dia tidak akan dikira sebagai orang mukmin ketika dia ketika itu dia beriman, bagaimana sedangkan ketika itu juga dia sedang berzina. Maksudnya orang tu tak beriman pada Allah kalau dia berzina ketika itu. Tuan-tuan, nak cerita benda yang betul ni. Ni kawan-kawan saya di Jabatan Agama yang buat tangkap khalwat apa semua kan. Dia orang maklum, dia orang kata tolonglah bagi tahu ustaz. Sekarang ni masalah tangkap khalwat meningkat, tuan-tuan. Yang anak lahir tanpa bapa meningkat daripada 200,000 lebih kepada 500,000 lebih anak lahir tanpa bapa yang mendaftar. Kemudian kita tengok yang kena tangkap khalwat baru-baru ni, ada seorang dia kata ustaz, macam mana saya pun tak tahu nak cakap lah, malu saya nak cakap ustaz. Tolonglah maklum. Dia kata anak-anak muda kita hari ni memang dia orang baik, tetapi environment menyebabkan mereka rosak. Suasana apabila maksiat berleluasa. Yalah, kita pula terlalu menggalakkan. Kerajaan pula bila nak buat program-program hiburan, bagi dana yang besar-besar sampai orang-orang muda pun datang happy tanpa sembahyang maghrib, tanpa sembahyang isyak. Ha, itu yang Tan Sri harus saya tegur tu. Nak buat hiburan, buatlah. Tapi jangan antara maghrib dan isyak. Sebab orang nak semayang maghrib, orang nak semayang isyak. Lepas isyak kau nak nyanyi, nyanyilah. Ha, tak apa, tak ada masalah. Tapi asingkan antara geng lelaki dan geng perempuan. Bila cakap macam tu, dia orang kata menyusahkan semua tu. Kata, apa masalah? Asing, apa nak asing-asing? Duduklah masing-masing. Pandai-pandai jaga. Ha, tak boleh. Pemimpin dia kena fikir jauh. Bila fikir jauh, takkan berlakulah anak lahir tanpa bapa. Yang baru ni anak dajah 5, tuan-tuan, bersalin. Bayangkan budak dajah 5 bersalin. Saya tak masuk di akal. Saya kata macam mana? Sebab anak saya tingkatan 1. Tingkatan 1 tak balik lagi. Saya kata, kakak bila nak balik? Tak tahu kakak. Tak naklah balik, dia kata. Dia pun tak nak. Tuan-tuan, tapi nak cerita, dajah 5 bersalin. Kau tak jawab apa? Ha? Tingkatan 1. Oh, handsome juga kamu ni. Anak ustaz cantik. Bolehlah. Ha, jangan pening-pening kepala. Bawa budak macam ni bagus datang masjid aku nak jadi menantu, nak menantukan diri. Baguslah. Mau belajar gaji-gaji. Yang masuk universiti nanti masuk minat anak ustaz. Aku bagi murah-murah je 5,000 kan. Kau jangan risau. 5,000 pun masuk ke anak aku. Jangan risau. Aku tak nak ambil 1 sen tu. Tapi nak cerita bagi tuan-tuan. Hei, bila tengok anak kita tu, kita kata macam mana boleh bersalin budak ni? Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Bila tangkap mak ada budak-budak sekolah darjah 6 duk tukar-tukar VCD lucah. Tanya, macam mana kamu boleh dapat? Saya ambil yang ayah punya. Ayah punya. Ayah pula dapat ilmu sonsan. Dia kata, belajar tengok benda tu, tujuan nak bahagia suami isteri dibenarkan. Siapa cakap? Pandai-pandai dia belajar fiqh mana aku pun tak tahu. Mana boleh tengok aurat orang lain kita nak buat apa nama, nak anggap itu sebagai belajar. Tak payah belajar. Kucing pun dah pandai sekarang ni tuan. Tu buat saya selalu sebut, kucing tak payah belajar pun masuk kursus kahwin pun dah. Tengok-tengok anak 7 ekor keluar tuan. Elok-elok je. Nah, tapi nak cerita kita ni pelik. Tu. Baru ni ada yang saya cakap keluar tu. Pergi hotel 1 bintang. Kau kelompok lah. Pergi hari Sabtu malam, diorang tangkap. Diorang pergi tu, dapat tangkap pukul 2 pagi ke 1 pagi setengah. Sampai-sampai, masuk bilik, ketuk pintu. Tuan-tuan, buka pintu. Buka orang pintu. Buka pintu. Bila masuk, tuan-tuan, bila masuk tu, ada budak lelaki, muda je budak. Cakap, Jabatan Agama pun tanya, eh, mana perempuan? Ada perempuan? Tak, saya tak buat apa-apa. Orang tanya lain, dia jawab lain. Ada perempuan tak? Tak, saya tak buat apa-apa. Kan lain mana tu.
dia dalam gabrak. Kalau orang dalam waras, perempuan, mana ada perempuan, carilah. Ha, tu waras. Dia tak takut. Ni takut punya pasal tak ada, saya tak buat apa-apa, tak buat apa-apa, tumpah, tak buat apa-apa. Yelah, mana perempuan tu? Ah, ha, dalam, dalam, tapi tak buat apa-apa. Dalam bilik air, dia lari lah perempuan tu masuk bilik air, kunci pintu. Tu standard orang perempuan, dia akan lari masuk bilik air. Jadi, orang lah, geng-geng jabatan agama ni tanya lagi, apa yang kau buat, kenapa tak duduk? Asing-asing, kalau dah tahu kamu bukan mahram, ada surat kahwin? Tak ada. Kamu gini, kenapa tak duduk, duduk asing-asing? Oh, bilik penuh. Bilik hotel penuh. Dia lupa yang datang tolong, yang sama ikut-ikut jabatan agama ni, tokeh hotel. Wakil tokeh hotel ada. Eh, hotel penuh. Haiya, banyak tipu ini orang. Banyak lagi. Banyak swear. Oh. Dia pula marah kita, tuan-tuan. Ha, budak tu pun senyap dia. Lepas tu, orang jabatan agama tanya. Eh, takkan tak buat apa-apa? Betul tak buat apa-apa? Habis, dekat atas kan, apa ni, katil. Kepala katil kan ada batang. Dekat kepala katil tu ada coli tersangkut. Coli tersangkut. Tu siapa punya? Dia tengok atas. Eh, tak tahu, tak tahu. Masa check in dah ada dah, dia kata. Takkan Amoy punya tertinggal kot. Ha, last kali dia orang buat, dia orang check yang bukan, dia ada wakil perempuan. Wakil perempuan check, memang betul hot coli tu perempuan tu punya. Yang sedih ke kita kan, tepi katil tu ada meja, meja apa? Meja lamp, apa ni, lampu, lampu, lampu kecil. Dekat situ ada kopiah bos. Kopiah, maknanya budak ni baik, perempuan tu pakai tudung. Belajar kat mana? IPT. Tak mau sebut universiti mana, tapi dia, kawan dia sebut lah. Tuan-tuan, malu kita tuan-tuan. Nak cakap apa? Budak baik, tengok keluar, ustaz pakai tudung, ustaz tudung lampu. Yang laki pakai kopiah. Tapi inilah nak cerita, iman. Kita tak boleh nak salahkan budak-budak tu juga. Kita kena salahkan mak bapak. Kita kena salahkan pensyarah. Kena salahkan environment. Salahkan pemimpin. Sebab apa? Kita tak fikir ke arah situ. Kita masih lagi, tak apa, tak apa, tak apa. Kita tak tegaskan seperti mana Sultan Brunei tegaskan. Semua yang bekerja jawatan jawatan kerajaan wajib pakai tudung waktu 8 sampai 5 petang. Bila tanya kenapa kena pakai tudung sampai 5 petang? Sebab 8 sampai 5 itu adalah tanggungjawab better. Mana better tak mau tanggungjawab. Kalau kamu buka tudung, kamu better tak mau tanggungjawab. Kamu yang maknanya kalau di antara 8 sampai 5 tu kamu semua pakai tudung, better selamat daripada azab Tuhan. Tapi lepas pukul 5 itu bukan tanggungjawab better, tetapi tanggungjawab suami dan ibu bapa masing-masing. Allah. Kalau pemimpin fikir ke situ tu kan, tu sebabnya baru ni ada hakim di Brunei. Dia buat masters dekat UKM. Dia buat tentang undang-undang. Ketidak relevan satu undang-undang sedia ada kepada perubahan kepada undang-undang Islam. Lebih kurang gitulah. Dia dibayar oleh kerajaan Brunei. Sultan suruh buat kajian tentang undang-undang zina ni. Kenapa di Brunei, ni hakim ni, masa kita orang meeting, dia datang. Kenapa dia macam tu eh? Dia kata, kenapa kamu masih, kan sana pukul 9 dah tutup. Dah orang tak duduk kat luar, semua duduk balik rumah belaka dah. Kelab malam memang tak ada. Arak memang tak ada. Kapal terbang tak ada arak. Dia kata masalah sekarang ni ada juga rakyat Brunei yang mengandung anak lahir tanpa bapa. Kita orang terkejut. Eh, macam mana tu? Dia buat masa bila? Waktu pejabat dia tak boleh nak happy, macam bercampur sangat lelaki perempuan, tak boleh. Dia orang dia ada adab. Pergi sembahyang, pergi pasar malam pakai samping lagi boleh. Dia punya budaya tu. Oh, dia kata tak. Masalahnya mereka ini buat di negara jiran. Jiran mana eh? Sabah, Sarawak. Dia sebut maknanya dia orang ni singgah ke sana. Singgah ke Sabah, singgah ke Miri, dia orang buat kat situ berzina, balik ke Brunei mengandung. Ha, jadi kita dengar Allah malunya, ya Allah. Maknanya macam tempat kita ni tempat untuk buat berzina. Negara mereka bukan. Jadi itu sebab tuan-tuan, kita sepatutnya sudah sampai masa kita buat sedaya upaya. Mak bapak jaga masjid, memainkan peranan macam mana nak elakkan budak-budak muda ni agar tidak berzina. Bagi faham mak bapak macam mana tak nak bagi anak-anak berzina. Tu bab Nabi turunkan ayat. Nabi bagi tahu, "Idza ra'aytum man tardawna dinahu fazawwiju." Bila kamu nampak je budak tu layak untuk anak kamu, kahwinkan saja. Maka jika dia baik,
jika agama dia bagus. Kalau cukup lengkap, kahwinkan saja. Sebab apa? Kita khuatir mereka ini berzina di luar pengetahuan kita. Na'udzubillah. Baru ni siapa buat kajian baru ni? Ada seorang sahabat buat kajian. Dia edarkan soal selidik. Tanya tentang adakah dara itu penting sebelum perkahwinan. Semua ada yang kata tak penting, ada kata penting, ada, tapi ramai juga yang kata tak penting. Dan sekarang ni dia kata ada yang tulis tak penting sebab tak ada yang tahu. Tahu tak kita? Ha? Saya tak ingat lama lagi kan. Tak ingat. Memang kita pun tak tahu. Macam mana bentuk? Tak tahu. Sudah subuh dah. Dah. Tapi nak cerita, sampai peringkat tu dia orang kata tak ada masalah. Tu sekarang. Tuan-tuan, benda yang sangat menakutkan apabila zina berleluasa. Bahkan hari ni bila joget-joget lambat dibiasakan, sampai dia kata, kenapa joget lambat tu diharamkan? Tak boleh. Oh, dia kata itu bukan joget lambat, itu seni dia bagi. Tengok. Sayati zaman akan datang satu zaman, kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, mereka ini menamakan benda-benda maksiat dengan benda-benda yang lain. Sebagai contoh, Arab dia tak panggil Arab, dia panggil kasba. Dia panggil, kalau orang Arab dia panggil masyrubat ruhiyah, minuman penenang jiwa dia panggil. Bahasa Arab dia tak panggil khamar, dia panggil masyrubat ruhiyah, minuman penenang jiwa. Kalau joget dia tak panggil raqs, dia tak panggil raqs, dia panggil kesenian dalam dalam kehidupan. Kesenian, dia panggil joget-joget tu kesenian. Ya? Lepas tu dinamakan macam macam-macam lah tuan-tuan. Dia orang namakan dengan nama-nama lain. Jadi itu sebabnya tuan-tuan. Sudah sampai masa kita cubalah buat yang terbaik. Ya, kita nak pastikan kita nak masuk syurga. Seorang kalau kita dapat menahan seorang daripada melakukan zina, seorang kita dah tergolong daripada orang yang akan masuk syurga Allah Taala. Memang kita terjamin daripada zina sebab kita ada isteri, ada suami. Tapi bagaimana anak-anak muda ni, macam adik-adik kita ni? Saya risau tengok anak saya. Saya tengok anak, kata ya Allah, macam manalah anak kita. Sebab saya ada anak lelaki. Anak lelaki. Bayangkan anak lelaki saya ni macam adik ni. Adik nama adik? Nama apa? Syafi'i. Berapa umur? Ha? Sebiji macam anak saya. Tuan-tuan tengok muka macam Izzuddin, gemuk begini. Bulat dia cara duduk dia bulat badan dia. Ui, perempuan ramai minat dia. Betul, hari ni datang nama Sofia. Hari ni Sofia nak kat adik lah, dia kata. Kau jangan adik, kau jangan adik, kau kecil lagi dik. Oh, esok lain pula nama Amalina lah. Ada. Dia tukar nama lagu tu depan dia tukar. Budak-budak kecil ni dia tahu. Putih-putih melati, ada kan dia tukar. Putih-putih melati. Putih-putih Aina putih dia tukar. Dia tukar Aina. Tu nama-nama. Putih-putih melati Aina. Aina tu kekasih baru dia tu. Kata beram ni. Esok dia tukar pula. Putih-putih melati Sofia. Sofia. Kata berat kamu ni. Tapi ni, budak anak-anak kita ni. Ada anak lelaki, tak mustahil anak lelaki kita kacau anak perempuan orang. Dan tak mustahil anak perempuan kita dikacau oleh orang lain. So, semua kena fikir tu tak ni. Masa depan anak-anak kita. Sebab sekarang dalam keadaan maksiat, dalam keadaan fitnah yang pelbagai ni, dalam TV tak terjaga, bagaimana keadaan hari ini maksiat bebas sangat tuan-tuan puan. Semua ni akan memberi kesan yang impak yang sangat tak elok kepada generasi kita akan datang. Dan tambah hari ini dengan apa, hiburan pun tengok sampai budak-budak hari yang baru ni, budak tahfiz terlibat dengan hiburan kan? Menyanyi tu, Allahuakbar. Tengok, sepatutnya budak tahfiz ni dijaga, dia orang punya etika, dia punya akhlak dia kena jaga. Dia tak boleh sewenang-wenang terlibat ikut dan gitu, tak boleh. Dia kena jaga tuan-tuan. Tapi hari ni dah dimasukkan pemikiran yang bukan-bukan pada mereka, budak-budak ni, dan kepada mak bapak. Dan akhirnya mereka akan terlibat dengan hiburan, dunia hiburan dan sebagainya. Allahumma salli Muhammad. Manakala yang terakhir tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, hadis Abu Daud, man qala mislu ma yaqul muazzin min qalbihi dakhala al-jannah. Yang terakhir dia banyak, saya ambil sampai sini jelah ya. Sesiapa yang mengulangi segala yang disebut oleh muazzin. Muazzin sebut Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun jawab Allahu akbar, Allahu akbar.
Jawab tapi Nabi sebut bi qalbih lagi. Untuk ringan dengan hati dia. Dia jawab dengan hati. Allahu Akbar. Dalam hati. Dakhala jannah. Masuk syurga. Itu sebabnya kita disunatkan kalau orang tengah azan, jangan sembahyang sunat lagi. Jawab azan. Lepas jawab azan barulah sembahyang sunat. Walaupun kita masuk-masuk tu orang tengah nak cepat nak sembahyang Jumaat ke apa semua kan. Kita sembahyang dulu, kita dengar habiskan azan dulu baru kita sembahyang. Kan kita sembahyang Jumaat kan sebelum khatib azan pertama kan. Kan kita masuk-masuk orang tengah azan. Tunggu azan tu habis, jawab dulu bagi perhabis, lepas tu barulah kita solat sunat qabla al-Jumaah ataupun qabla solat al-Jumaah. Sembahyang sunat sebelum sembahyang apa ni? Solat sunat sebelum solat Jumaat diimamkan. Jadi tuan-tuan puan, benda yang sangat simple kadang-kadang kita tak tengok. Kita orang tengah azan kita bersembang. Orang tengah azan kita bercakap. Orang tengah azan kita duk duk buat kerja-kerja yang lara. Kadang-kadang kita duk siapkan kerja, kita duk menaip, kita duk WhatsApp, kita buat itu ini. Akhirnya tuan-tuan, kita jauh daripada syurga yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, semoga dengan apa yang kita bincang pada malam ini dapat dimanfaatkan bersama. Jadi mungkin saya buka satu atau dua soalan untuk tuan-tuan. Kalau ada soalan, orang perempuan ada soalan? Lagi? Tak tanya. Ya, saya. Okey, terima kasih banyak. Tadi saya dah sebut bahawa hantaran ini Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bukan hantaran, mahar. Aisaruhunna mahra. Mahar yang paling mudah dan paling ringan untuk keluarga lelaki. Maknanya kita tidak menekan, kita tidak meminta sampai menyebabkan mereka terpaksa holkan perkahwinan dan sebagainya. Sebab bila hol, akan berlakulah macam-macam maksiat di tengah-tengah itu. Jadi apa yang berlaku pada hari ini lebih kepada adat. Dulu kita tak jarang zaman-zaman mak ayah kita ya, diorang bahagia alhamdulillah, hantaran pun dalam 500, 2-300. Memang orang kata itu zaman dulu ustaz, sekarang semua everything dah naik, anak kita pun naik. Sebab anak kita naik itulah yang jadi tak kahwin-kahwin sampai hari ni. Dekat saya dekat universiti tu tuan, kita jumpa student tiap-tiap hari tak kurang 100 orang. Bila saya tanya, saya mengajar budak BA, saya tahun akhir tahun 4 saya tanya, okey, pelajar kat universiti ada 70% adalah perempuan. 30% adalah lelaki. 30% lelaki ni pula bahagi dua, lelaki lembut dengan lelaki keras. Itu that's the reality, dah ada persatuan apa ni orang ni. Jadi bila kita tanya dalam kuliah, jawab kuliah, okey, yang lelaki siapa yang tak kahwin lagi? Saya suka tanya, saya suka provoke sebab saya nak tengok dari sudut observation, nak tengok macam mana suasana hari ni. Betul ke kata Nabi di akhir zaman orang lelaki lebih sedikit daripada orang perempuan? Maksudnya dari sudut kualitinya, dari sudut macam-macam sedih lah. Bila tanya, okey, siapa yang tak kahwin lagi? Lelaki semua, angkat tangan. Yang dah bertunang, angkat tangan. Maknanya hampir tinggal seorang atau dua daripada lelaki yang ramai-ramai tu. Yang perempuan, siapa yang tak kahwin lagi? Angkat tangan. Kalau dalam kelas saya tu, ada dekat 100 orang. Yang perempuan 100 orang. 100 orang yang angkat tangan, 90 orang tak kahwin lagi. Tanya 90 orang, siapa yang dah bertunang? Semua tak angkat tangan. Tadi kuliah master saya ada lebih kurang 30 orang budak perempuan. Tanya, siapa yang dah bertunang? Seorang angkat tangan. 29 orang. Siapa yang tak ada orang lagi? Semua tak angkat. Siapa yang tak ada orang lagi? Siapa yang dah ada orang angkat tangan? Semua tak angkat lagi. Maknanya 29 orang kosong. Ni master dah ni. Tanya umur berapa? 29 tahun. Wan ni berapa? 28 tahun. Hak ni berapa? 31 tahun. Tanya berapa yang 31 saya tanya. Berapa awak nak letak hantaran? 15,000. 15,000 juga sebab dah masuk masters. Jadi nak cerita, tuan-tuan, kadang-kadang kita ni terlalu ikut budaya-budaya artis yang menaikkan harga mahal ni. Tuan-tuan, kita Malaysia masih murah. Syria, tempat saya belajar dulu, hantaran 100,000. Saya ni patut kahwin dengan Arab asal ni. Bapa angkat sebab saya pergi umur 12 tahun, 13 tahun. Bapa angkat 2, 3, 4 orang. Ada anak perempuan. Cantik-cantik tuan-tuan. Arab Syria ni memang Allahuakbar. Memang cantik. Kalau saya sampai saya balik Malaysia, saya tengok orang perempuan Malaysia, Allahuakbar. Semuanya kayu belaka.
Tak ada apa Allah. Ini apa orang Malaysia kan? Sebab orang dia merah dia lain macam. Putih tu kalau kena matahari, merah pipi. Kalau budak besar-besar ni, Allah, comel peluk ni, geram peluk ni. Comel putih. Yang perempuan, yang lelaki, comel pun sama juga. Orang tengok Mahizin lah. Mahizin yang datang lah. Barakallahu lakuma. Ah, dia doa. Saya tak reti sangat nyanyi. Suara aku memang out. Tu, daripada Lumna tu. Oh, geng-geng TV ni, geng-geng apa ni, penerbit kata, Allah yang suruh ustaz, ya Allah yang suruh, gila nak safi, nak safi. Dia ambil gambar, sungguh dia kata. Kata kau orang, cak handsome apa gitu. Kata, oh handsome, handsome ustaz, tak ada kat Malaysia. La ilaha illallah. Muka Mahizin ni, kalau dekat Syria, dia hanya bawa saja. Muka macam tu hanya jaga pintu je. Kalau artis tu, memang lagi handsome. Memang handsome tu orang Syria ni. Nombor satu, Lubnan dengan Syria tu orang. Dua-dua negara. Tapi nak kahwin, Allahu Akbar. Hak lelaki nak sim, dia syarat nak kahwin. Sahaja aku terima nikahnya 100 ribu muqaddaman wa 100 ribu muakharan. Dia ada muqaddam, muakhar. Muqaddam mas cash masa tu 100 ribu. Muakhar hutang 100 ribu. Satu syarat pertama. Yang kedua, rumah kena mafrushat. Bukan rumah sewa, rumah beli. Rumah walaupun dua bilik tak apa, yang penting mafrushat, lengkap. Mesti ada dapur, mesti ada kerusi, lengkap. Nak boleh kahwin tu, kawan saya umur 47 tahun baru kahwin. Saya jumpa kat Mekah, baru ni jumpa dia. Sebab dia lebih senior daripada saya. Masa saya belajar tu pun dia dah tua dah. Saya kata, "Eh, Zau, dia jumpa saya. Antum tu sampai? Allah zaman, Syekh." Dia kata dah kahwin lama dah. "Wallah, kami dah kat aulad, berapa ramai anak?" Dua orang, alhamdulillah. Saya tanya dia, "Anta tazawwaj?" "La, lisa. Insya-Allah sana qadim." Dia kata, "Tak lagi, tahun depan." Kata, "Kamru ya khair. Berapa umur?" "Wallah, dakhala 47." "Alhamdulillah." Dia kata, "Dah masuk 47. Alhamdulillah, dapat juga kahwin." Setelah aku simpan 100 ribu muqaddamah ni, yang mula-mula ni dah ada 100 ribu, rumah aku dah beli, aku dah lengkapkan. Rumah ni dia kata aku dapat belilah rumah rumah tingkat satu. Murah lah. Bukan tingkat satu. Tingkat sebelas. Tingkat sebelas lagi tinggi, lagi murah. Dia tingkat awal ni murah. Lagi mahal. Duduk tingkat sebelas. Jadi dia kata alhamdulillah aku dapatlah juga sempurnakan apa yang dihajatkan oleh tunang. Berapa tunang kan? Umur berapa tunang? Umur tunang 34 tahun. Akhirnya tuan-tuan, kahwin juga. Dia kata cukup. Baru ni jumpa dalam WhatsApp, tanya macam mana dah kahwin. "Alhamdulillah kahwin dah," kata. "Aku bagi beranak tu straight, dapat 4 orang lah." Oh, kata cepat ha, pula lah aku, kata. "Aku baru 2 orang ha, dah 4 orang dia kata tak boleh tunggu lama, kata. "Aku dah umur nak masuk 51 lah. Jadi nak cerita tuan-tuan, inilah realiti. Bila kita mahalkan harga, menyusahkan habis semua orang, akhirnya akan menyebabkan kepada liwat. Di Syria walaupun punya tu liwat sangat tinggi. Liwat cukup menakutkan. Iyalah, dia nak buat apa lagi? Budak-budak besar ni cukup bahaya. Saya tahu sebab saya masa kecil, saya pergi kecil berapa kali hampir diliwat. Tapi Allah jaga saya lah. Tak ada, alhamdulillah, terselamat daripada Afrika nak liwat aku seorang. Lepas tu orang Arab 2 kali dah. Saya buat asrama. Asrama campur orang Arab, orang Afrika, orang Yugoslavia. Saya ni handsome, tuan-tuan. Budak comel lah macam ni, pergi mula-mula. Oh, dia orang Afrika, dia belanja ayam gitu kan. Allah kata berat. Rupanya dia di sebalik ayam tu ada benda lain. Tuan-tuan, menakutkan. Sebab saya sekarang fobia. Kalau pergi ceramah, saya takkan bagi orang duduk bilik saya. Ada buat dia kata, "Ustaz, boleh kongsi bilik dengan ni siapa-siapa?" "Minta maaf, saya toksik." Apa-apa dia fobia, takut. Namunkan aku tengah tidur, ada orang tari, takut aku tak. Dia tuan-tuan tak tahu, orang tak rasa tak tahu. Saya fobia, takut gitu. Tapi ada orang yang tertentu saya bagilah, macam PA saya tak kisah. Macam ada setengah-setengah orang saya bagi. Tapi ada setengah orang, menakutkan. Ya, benda-benda macam tu. Jadi, kita sekarang ni, kita terlalu menghambakan diri kepada adat. So, bagi yang murah, itu lebih baiklah. Ya, saya baru ni saya jumpa ada seorang sahabat kita di Bandar Baru Bangi, dia kahwin. Akad dia RM5,000 je. Bukan orang tak educated. Bapak dia oil and gas, engineering. Kerja di syarikat oil engineering. RM5,000 je. Dia kahwin dengan seorang anak datuk pun. Dia kata RM5,000 je. Buat okey lah. Dia duit ada.
dia buatlah kat dewan sekali, lelaki perempuan, perempuan dan lelaki sekali. Cuma yang lelaki ni dia gabungkan anak lelaki dia dua orang kahwin sekaligus. Dia kata jimat sikit pertama jimat, yang kedua saya nak lebihkan biar anak-anak ni boleh teruskan hidup, biarlah duit tu masuk kat dewan. Jadi kami ni mak bapak pakat-pakat kongsi lah, buat apa yang mampu. Dia sikit, kita sikit, kita gabung-gabung-gabung, buatlah majlis sekadar yang termampu. Dia tak panggil ramai pun. Jadi kadang-kadang kita kena cubalah, kena bijak bagaimana nak mengaturkan masalah ni. Bila dah jadi sampai minta RM15,000 sampai bergaduh, mungkin tak cukup, patut perbincangan. Wasyawiruhum fil amar, berbincang. Jangan sampai kata ni tak cukup duit, duit tak cukup masa tu. Wallahualam lah. Apa-apa pun berbincang lah penting. Bila saya dengar dari sudut ada satu geng, saya baca, saya tak keluarkan apa-apa kenyataan pun, sebab benda ni sebab kita tak dengar sendiri. Saya tengok, saya hanya baca dan analisa sendiri. Imam kata puncanya orang tengah. Orang tengah yang menjadi orang tengah ni kan. Orang tengah ni dia kena pandai. Tu buat orang dulu pakai pantun je. Pantun jawab pantun, pantun jawab pantun. Kita orang muda-muda. Sebenarnya untuk tarikkan perhatian. Akhirnya selesai masalah. Ni bila orang tengah tak, kadang-kadang ada setengah orang tengah ni kasar. Ni cukup ni. Lama kan menipu kan. Direct cakap gitu. Saya pernah ada lah. Masya Allah muluk. Tapi orang perempuan, orang lelaki ni buat pusu-pusu biasa. Cukup. Kita pun tak ada lah bodoh sangat. Keluar juga. Dia sama-sama panas tengah-tengah tu. Tapi tak ada lah sama bertumbuk. Tapi iyalah, waktu sama bertumbuk pecah rekod lah tu kan. Tapi elok-elok janganlah buat gitu. Ya, sebenarnya cubalah kita ikut sunnah Nabi. Nabi sebut tu mesti ada sebab. Takkan Nabi tak tahu akan datang akhir zaman ni barang-barang semua naik. Tapi Nabi tetap sebut aisaruhunna mahra, mahar yang paling mudah. Takkan Nabi tak tahu? Nabi tahu. Tapi Nabi suruh jaga benda tu. Nah, wallahu a'lam. Last question. Soalan. Orang perempuan ada yang tak setuju? Kak, setuju? Wadi. Okey. Ya. Yeah. Maksud jalan, memang ada Nabi sebut dalam satu hadis bahawa setiap langkah-langkah kita ke masjid akan dihisap sebagai orang yang berusaha untuk sampai ke masjid. Maknanya dia guna apa yang ada. Zaman dulu dia tak ada kenderaan, dia ada jalan kaki. Dia jalan kaki berapa kilometer nak sampai ke masjid, dia pergi sembahyang. Setiap langkah dia tu akan dikira sebagai jalan tapak-tapak yang akan datang di akhirat bagi syafaat. Jadi maksudnya sekarang, kita gunakan segala yang ada, kemampuan yang ada. Tak, kalau tak ada, hari ni kita pergi jalan kaki, dapat pahala. Turun parking bawah sikit jalan kaki pun pahala tu dikira. Nak cerita setiap langkah kita untuk sampai masjid akan dikira. Begitu juga dengan segala nikmat yang kita ada. Kita ada kenderaan, kita gunakan kenderaan tu untuk datang masjid. Tak berkira minyak, tak berkira tayar kereta, tak kira enjin yang akan diservis. Semua tu akan datang di akhirat bagi syafaat. Bahkan dalam satu hadis Nabi kata aktsiru mim mawadhi'is sujud, banyakkan tempat-tempat sujud. Sebab apa? Tempat-tempat sujud ni juga akan datang di akhirat bagi syafaat. Ada orang dia bawa sejadah dia sendiri kan, dia bawa, dia kata kenapa sembahyang atas sejadah kamu ni, dia kata biar sejadah ni akan datang di akhirat bagi syafaat. Ada orang dia pakai kopiah, dia kopiah tu dia pakai kenapa, biar kopiah ni akan datang di akhirat bagi syafaat, bahawa aku pakai dia untuk menjadi untuk peneman ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaki pun dikira, kenderaan pun dikira, pakaian dia kira, semua yang kita gunakan untuk Allah akan dihisap sebagai syafaat di akhirat. Wallahu a'lam. Baiklah tuan-tuan puan, semoga dengan apa yang kita bincang pada malam ini dapat dimanfaatkan. Maaf kalau ada salah dan silap. Terlebih masa ke apa ni? Okey dah kot. InsyaAllah kita jumpa pula pada masa-masa yang akan datang. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidan hamdan syakirin. Allahumma faqih fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir. Allah.